Kali ini kita mereview yaitu akar yang ada di Kalimantan ya, di Probolinggo ini, itu akar bacakah ya. Ini akar bacakahnya sangat besar sekali. Nah ini dia, akarnya banyak sekali. Dan nanti kita akan lihat bagaimana bentuk dari daun akar bacakah ini. Jadi di sini Kalimantan banyak menggunakan akar ini untuk sebagai obat tradisional. Ini akarnya sampai di atas sana. Ini merupakan kekayaan alam Kalimantan yang sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan. Kita akan melihat daunnya, bagaimana ciri khasnya. Dan daunnya ini berada di belakang ujung. Nah, ini dia ciri khas dari daun dari akar bacakah ya. Di sini juga ada menyebutnya dengan perlite atau cakarlang. Karena tumbuhan ini mempunyai yaitu bentuk seperti adanya cakarlang ya. Nah, ini dia. Ada sedikit cakarlang. Sekian dulu video petualangan kita kali ini, memperkenalkan akar bacakah. Terima kasih sudah menonton.